InsyaAllah untuk subtopik yang pertama, kita akan tengok tahun, dekad dan juga abad. Dan kita mulakan dengan dekad terlebih dahulu. Okey, satu dekad bersamaan dengan 10 tahun. Abi ulang, satu dekad bersamaan dengan 10 tahun. Sekarang, kita akan tengok perkaitan antara dekad dan juga tahun. Okey, dekad, kalau kita nak tukarkan menjadi tahun, kita mesti darabkan dengan 10. Tetapi, kalau tahun, kita nak tukarkan menjadi dekad, kita mesti bahagi dengan 10. Kita tengok contoh yang pertama. 3 dekad, kita nak tukarkan menjadi tahun. Ingat, dekad nak menjadi tahun, mesti darab dengan 10. Jadi, 3 kita darabkan dengan 10, kita akan dapat 30 tahun. Seterusnya, kita tengok 20 tahun nak menjadi dekad. Tahun nak menjadi dekad. Jadi, kita kena bahagikan dengan 10. Jadi, 20 kita bahagikan dengan 10, kita akan dapat jawapan dia 2 dekad. Selesai untuk bahagian dekad. Sekarang kita tengok untuk abad pula. 1 abad bersamaan dengan 100 tahun. Abi ulang, 1 abad bersamaan dengan 100 tahun. Dan perkaitan antara abad dan juga tahun, kalau abad, kita nak tukarkan menjadi tahun, kita mesti darabkan dengan 100. Tetapi, kalau tahun, kita nak tukarkan menjadi abad, kita mesti bahagi dengan 100. Kita tengok contoh yang diberikan. 3 abad bersamaan dengan berapa tahun? Abad, tahun. Jadi, kita mesti darabkan dengan 100. 3 darab 100, kita akan dapat 300 tahun. Tetapi, 500 tahun bersamaan dengan berapa abad? Tahun, nak menjadi abad, kita bahagikan dengan 100. 500 kita bahagikan dengan 100, kita akan dapat jawapan dia 5 abad. Okey, untuk seterusnya kita akan tengok bagaimana kita nak menukar 2 unit yang berbeza menjadi 1 unit yang sama, dan 1 unit yang sama hendak dipecahkan menjadi 2 unit yang berbeza. Kita tengok satu per satu. Untuk yang pertama, kita tengok 7 dekad 2 tahun hendak ditukarkan menjadi tahun. Jadi, 2 unit yang berbeza ini akan menjadikan 1 unit yang sama sahaja. Langkah yang pertama, kita asingkan, iaitu 7 dekad dan juga 2 tahun. Hendak ditukarkan kepada unit yang sama, iaitu unit tahun. Jadi sekarang, dekad hendak menjadi tahun, ingat semula formula sebentar tadi. Kita mesti darabkan dengan 10. Jadi, 7 darab 10, kita akan dapat 70 tahun. 2 tahun nak menjadi tahun, kita tak perlu tukar, kita tulis semula sebab unit yang sama. Selesai selepas kita membuat pengasingan. Seterusnya, kita hanya perlu tambah sahaja. 70 tambah 2, kita akan dapat 72 tahun. Selesai untuk 2 unit yang berbeza hendak menjadi 1 unit yang sama. Seterusnya kita akan tengok daripada 1 unit yang sama, kita nak pecahkan menjadi 2 unit. Okey, 685 tahun hendak menjadi abad dan tahun. Jadi, tahun hendak menjadi abad, kita mestilah menggunakan operasi bahagi. Jadi, 685 kita bahagikan dengan 100. Okey, 6 dan 100 tidak boleh dibahagi, jadi letak sifar. Turunkan 8. 68 dan 100 tak boleh dibahagikan, letak lagi sifar. Turunkan. Turunkan nama yang terakhir. 685 boleh dibahagi dengan 100. Jadi kita akan dapat di sini 6. 6 darab 100, kita akan dapat 600.
kita tolak 5, 8, 0. Jadi nama yang berada di atas inilah akan menjadi jawapan yang pertama, iaitu 6 abad. Dan nama yang bawah ini akan menjadi jawapan yang belakang, iaitu tahun. Jadi jawapannya 6 abad 85 tahun. Seterusnya kita akan masuk kepada tambah masa. Okey, untuk tambah masa ni ada dua soalan yang berbeza. Kita tengok yang pertama dahulu. 1 dekad 3 tahun tambah 5 dekad 6 tahun. Jadi kita buat seperti biasa, bentuk lazim dan harus diingat. Garisan tengah ini mestilah dibuat. Kenapa mesti dibuat? Ini untuk mengelakkan kita melakukan kesilapan. Okey? Dan kita lakukan operasi penambahan seperti biasa. 3 tambah 6 kita akan dapat 9 tahun. 1 dekad tambah 5 dekad kita akan dapat 6 dekad. Jadi jawapan untuk soalan ini adalah 6 dekad 9 tahun. Kita masuk pula kepada soalan jenis yang kedua. 6 abad 72 tahun tambah 2 abad 60 tahun. Seperti biasa kita buat bentuk lazim dan garisan tengah seperti biasa jangan lupa. Okey? So kita buat penambahan seperti biasa, iaitu 72 tambah 60, 2 tambah 0 2, 7 tambah 6 13. Dan 6 abad tambah 2 abad akan dapat 8 abad. Di sini adalah tahun. Adakah dah habis jawapan? Belum. Kita tengok 132 tahun ini kita boleh tukarkan dia menjadi abad. Jadi kita tolak di sini 100 tahun. Bila 100 tahun ini kita tolak, kita masukkan ke dalam rumah abad, kita tidak boleh panggil dia sebagai 100 tahun kerana dia berada dalam rumah abad. Jadi kita kena panggil dia sebagai 1 abad. Kita tambahkan 1 abad di sini dan kita selesaikan seperti biasa. 2 tolak 0, 2, 3 tolak 0, 3, 1 tolak 1, 0. 8 tambah 1, 9. Jadi 9 abad 32 tahun. Okey, seterusnya kita akan tengok kepada topik tolak masa. Sama seperti tambah masa tadi, ada dua jenis soalan yang berbeza. Kita tengok satu persatu. 48 dekad 6 tahun tolak 12 dekad 9 tahun. Kita lakukan dalam bentuk lazim dan garis tengah seperti biasa jangan lupa. Bila selesai kita lakukan ini, barulah kita boleh melakukan penolakan seperti biasa. Yang pertama, 6 tolak 9. Tak boleh. Kita pinjam ke sebelah. Kita pinjam di rumah dekat, 1 dekat. Jadi akan tinggal 47 dekat. Bila 1 dekat masuk kepada rumah tahun, automatik akan jadi tambah 10 tahun. 10 tambah 6 kita akan dapat 16. 16 tolak 9 kita akan dapat 7 tahun. Seterusnya 47 tolak 12, 7 tolak 2 5, 4 tolak 1 3. Jadi kita akan dapat 35 dekad 7 tahun. Selesai soalan yang pertama. Kita masuk kepada soalan yang kedua. 74 abad 52 tahun tolak 49 abad 27 tahun. Seperti soalan yang pertama tadi, lakukan bentuk lazim dan garis tengah seperti biasa. Selesai, barulah kita melakukan penolakan seperti biasa. 2 tolak 7 tak boleh, kita pinjam di rumah 5, tinggal 4, naik 1. 12 tolak 7, 5. 4 tolak 2, 2. Seterusnya, 4 tolak 9 tak boleh, pinjam di rumah 7, naik 1. 14 tolak 9, 5. 6 tolak 4, 2.
Jadi jawapan untuk soalan ini 25 abad, 25 tahun.